Kalau yang kita berdua, ya karena kita mirip juga dan foto berdua gitu sih. Bak pinang dibelah dua. Mungkin kata-kata ini yang bisa dipakai untuk kedua artis tanah air ini ya guys. Nah, meski tidak memiliki ikatan saudara dan darah yang sama, namun siapa yang menyangka jika kedua artis ini ternyata memiliki wajah yang sama. Bahkan banyak orang yang seringkali terkecoh dengan wajahnya. Sama-sama terjun di dunia entertainment, pastinya dong mereka memiliki penggemar sendiri-sendiri. Di antaranya yaitu Nagita Slavina, Kadek Devi, Chelsea Olivia, dan bahkan juga Chelsea Islan. Bagai pinang dibelah dua, 10 artis Indonesia ini punya wajah mirip. Number 10. Nagita Slavina dan Gita Gutawa. Nah, meski tidak memiliki hubungan darah, namun ternyata tidak meraih kemungkinan jika banyak public figure tanah air yang memiliki wajah yang mirip. Istri Raffi Ahmad sekaligus artis ibu kota ini ternyata memiliki wajah mirip orang lain juga loh. Meskipun bukan dari golongan orang biasa, namun kembaran Nagita ini adalah seorang artis tanah air juga ya guys. Sepintas jika kita lihat, wajah yang dimiliki Nagita sangatlah mirip dengan anak musisi terkenal Erwin Gutawa, yakni Gita Gutawa. Keduanya memiliki senyum yang kinyis-kinyis yang sangat khas. Meskipun usia mereka terpaut jauh, Nagita 33 tahun, sedangkan Gita masih 28 tahun. Namun kemiripan wajahnya tidak bisa dipungkiri. Cocok jadi adik kakak kan, sobat? Number 9. Diana D. Starlight dan Kadek Devi. Memiliki wajah yang mirip akankah menjadi salah satu penghambat karir? Tentu saja tidak ya pastinya. Diana di Starlight atau Diana Rosan Melo adalah seorang selebgram tanah air. Jika artis lainnya mirip dengan orang biasa, nah kalau Kadek Devi miripnya malah seorang selebgram. Memiliki sekitar 1000 followers, tentunya sudah bisa dibilang terkenal, ya kan? Saat ini Diana, sang kembaran Kadek Devi, sedang menekuni karirnya di dunia tarik suara. Bahkan sudah hampir mengeluarkan album pribadinya loh. Kadek Devi memiliki nama asli Ida Ayu. Kadek Devi adalah seorang artis dan model. Ia memiliki orang tua yang berasal dari Bali. Namun kehidupan Kadek lebih di Jakarta karena pada tahun 2003 dirinya sudah mulai berkarir di dunia hiburan. Number 8. Marsha Arwan dan Nabilah Ayu. Karir keartisan Marsha saat ini memang sedang berada di titik teratas ya guys. Artis yang berkarir sejak belia, Marsha Arwan, jika kalian perhatikan memiliki pesona wajah yang genetik dengan alumnus GKT48 generasi pertama Nabilah Ayu. Coba deh perhatikan rekah bibir mereka jika tersenyum. Mirip kan? Perhatikan juga dari penampilan rambut keduanya. Dalam beberapa momen, keduanya kerap kali memiliki model rambut yang sama. Ya kan? Belum lagi sorot mata keduanya yang meneduhkan. Aduh, jadi susah pilih yang mana? Number 7. Hesti Purwadinata dan Ayu Hastari. Tidak sedikit para netizen yang menyebutkan jika kedua artis cantik ini memiliki wajah yang sama. Sempat dibilang kembar namun beda orang tua. Tapi guys, hal itu memang bukan hanya omong kosong saja. Jika diteliti secara mendasar, memang keduanya ini sangat memiliki kemiripan ya. Apalagi diusung keduanya sama-sama terjun dalam dunia peran, banyak dari para penonton sering terkecoh dengan wajah mereka. Tidak hanya memiliki wajah yang sama, namun karir mereka dalam dunia presenter juga sama ya guys. Waduh, jadi tambah greget nih. Number 6. Leonie dan Chelsea Olivia. Ingat dengan salah satu mantan artis cilik ini guys? Ya, Leonie.
Artis yang mengawali karirnya sejak usia kanak-kanak, Leoni ternyata memiliki wajah yang mirip dengan artis yang sempat populer era 2000-an, Chelsea Olivia. Meski keduanya memiliki popularitas yang berbeda dalam dunia hiburan di masanya, namun keduanya masuk dalam deretan artis yang memiliki wajah mirip. Mantan trio kwek-kwek ini memang sudah lama vakum dalam dunia hiburan. Sama halnya dengan kembarannya, Chelsea ya guys, ia juga telah vakum dalam dunia hiburan sejak menikah dan memiliki dua orang anak dari aktor tampan Glenn Alinsky. Number 5. Shalom Razadi dan Eriska Rein. Shalom, artis cantik dan muda ini memang sudah malang melintang di dunia hiburan sejak cukup lama. Pesinetron dan bintang FTV Eriska Rein rupanya juga memiliki kembaran nih. Siapakah gerangan yang mirip dengan dirinya? Nah, salah satu selebgram cantik Shalom Razida digadang-gadang memiliki wajah yang mirip oleh para netizen. Kemiripannya tersebut bisa kalian lihat dari mulai senyuman dan cara berfotonya ya guys. Number 4. Dinda Kirana dan Nadia Shakira. Waduh, Dinda, si cantiknya FTV ternyata punya kembaran nih. Siapa ya kira-kira kembarannya itu? Siapa yang tak kenal dengan bintang FTV terpopuler yang satu ini? Sosok Dinda Kirana kerap kali muncul dalam berbagai macam sinetron FTV khususnya yang ditayangkan oleh SCTV. Wajahnya memang selalu mondar-mandir di layar kaca, sama dengan artis kembarannya yang memiliki wajah mirip Nadia Shakira. Ia juga sering kali muncul di FTV. Kedua artis ini memang sudah memiliki hubungan persahabatan sejak dulu, jadi tak heran jika keduanya selalu tampil bersama. Number 3. Cut Tari dan Ersa Mayori. Pastinya kalian masih ingat dong dengan sosok artis sinetron yang satu ini. Ya, ini dia Cut Tari. Artis senior tanah air, Cut Tari ternyata memiliki kembaran yang tak sedarah, yaitu Ersa Mayori. Keduanya memang sama-sama berprofesi sebagai seorang artis. Kemiripan wajahnya ditemukan saat keduanya bertemu dalam salah satu acara yang diusung oleh stasiun televisi. Jika Anda menyukai video ini, silakan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Banyak dari para wargaters yang mengira jika keduanya memiliki hubungan persaudaraan. Apalagi kedua artis ini memiliki usia yang terpaut jauh loh guys. Beruntungnya mereka tidak hanya mirip, namun telah terjadi jalinan persahabatan di antara keduanya. Jadi semakin lengket dong pastinya, ya kan? Number 2. Pevita Pierce dan Julia Hartamans. Kalau yang dua-duanya ini memang sama wanita blaster ya guys. Jadi jangan heran dong jika cantiknya kelewatan. Sama-sama memiliki darah turunan Inggris, sepasang sahabat selebriti ini ternyata memiliki wajah yang mirip. Dalam postingan salah satu foto yang mereka bagikan, nampak sekali kemiripan keduanya. Tak heran jika banyak dari para netizen yang menganggap keduanya memiliki hubungan darah. Mungkin dari orang tua mereka masing-masing gitu. Hihihi. Number 1. Chelsea Islan dan Tatiana Shapira. Untuk kedua artis ini memang sudah banyak yang mengomentari jika keduanya memiliki ikatan saudara. Bahkan netizen banyak yang mengira jika mereka merupakan saudara kembar. Bagaimana tidak? Lah, wajahnya itu loh guys yang bikin pangling, iya kan? Mulai dari garis wajah dan senyumnya, keduanya memang tampak serupa. Coba guys, perhatikan foto ini. Mirip banget kan? Saat keduanya sedang berada di titik karir yang tinggi, bisa dibilang sedang sukses-suksesnya ya guys. Rupanya kemiripan wajah mereka sudah terlihat sejak batita loh. Dalam potret ini Chelsea nampak imut dalam ikatan bando, sedangkan Tatiana nampak serius namun menggemaskan. Apakah orang tua mereka saudara guys?
Perlu ditelusuri lebih detail lagi nih sepertinya. Apa benar mereka hanya mirip atau memang masih ada hubungan darah? Yang tahu silahkan komentar di bawah ini ya sahabat.